Pura-pura pipis, pura-pura pipis, pura-pura pipis, pura-pura pipis, pura-pura pipis. Jangan ke aneh pipisnya. Kan pura-pura, Mil. Ya, tapi enggak. Enggak boleh, ente. Jangan di pohon. Mati ntar pohonnya. Neng, istri muda abang. Yuk, kita pulang, yuk. Gitu, ngomongnya. Aduh, caos nih. Caos, caos, keos. Silakan. Nih, itu layanin. Sekalian kamu intip telepon dari siapa itu. Itu layanin. Sekalian kamu intip telepon dari siapa itu. Mau makannya kapan ya, Mbak? Minumannya belum habis. Ya gimana mau habis kalau diliatin terus nggak diminum? Diminum tuh udah mau setengah. Mau makan apa, Mas? Nasi ayam aja dua ya. Minumnya? Es teh manis dua. Ya. Jamil, ternyata teh di Jakarta makanan mahal-mahalnya. Udah Rustam, masa Pamela makan mie aja 20.000 sama ngecas 5.000 mahalnya. Iya, mahal-mahal. WhatsApp sih, Diki. WhatsApp sih, Pamu. Nggak bisa, Mil. Kalau kita ngobrol di WhatsApp, nanti dibaca sama istri-istri kita. Yaudah, gue aja sini, Mu, ya. Bisik-bisik. Laki-laki pada ngapain sih ngerumpi? Toyib, mau pipis. Enggak. Iya, tadi kamu bilang mau pipis. Jangan ditahan-tahan. Nanti sakit kencing batu kamu itu. Iya. Kang Toyib, mau pipis aja ribet. Sana pipis. Iya. Sekalian Ani juga mau pipis deh. Semua? Iya. Ambo juga jadi pengen pipis kalau begitu. Depan. Ini dia nih. Ya. Yang pipis. Sana pipis. Iya. Yang jauh. Iya. Yang jauh pipisnya. Iya. Ya. Sudah sana. Pipis yang jauh. Pak, aku capek banget, duduk sebentar deh. Ya deh, gue juga capek banget ini nih. Udah deh, naik ojek aja yuk. Masa naik ojek sih? Ya balik lagi dong ke tempat ojeknya. Udahlah, jalan aja lagi. Cuma sebentar doang kok, dit lagi. Ya udah deh. Ih, Pak Sopi kok gitu sih? Ya Allah nih, gue pegel banget nih. Gue kan lagi hamil. Untung lagi hamil. Ya udah, yuk kita jalan aja sekarang. Biar cepet kita sampai. Ya bentar dulu, ngapa sih? Ntar keburu sore lah, Pok. Udah, mendingan sekarang kita jalannya cepet-cepet. Biar nanti sampai tempat bulan, kita langsung makan banyak. Ini seneng banget. Makan banyak juga bayar sendiri, nih. Ya, pakai telur aja. Udah, yuk. Ya udah deh, gak apa-apa deh. Dibayar loh. Mas, aku mau bayar juga sih. Kok bukan lagi bayar, Wulan? Mas! Ih, gak percaya. Udah. Dik, lu coba minta tolong Rohim aja. Minta tolong si Rohim gimana? Ya nggak tahu, cuman itu yang ada di pikiran gue. Lah, salah berarti tuh pikiran lu. Lu tahu kan si Rohim mulutnya, malah tambah keos ntar. Assalamualaikum, Mil. Waalaikumsalam, ente di mana? Di terminal. Ente tahu nggak, Nuni sama bini ente Sophia mau datang ke terminal, mau ke warungnya si Rustam.
Ini si Nuni sama bini ente gak boleh ketemu. Gak boleh ketemu sama nenek, hancur semuanya di peramal gitu ya semuanya. Mil, gue tambah panik nih Mil. Ente yang bikin kita semuanya panik di ente. Jadi gimana nih? Ya Neng gak tahu. Pokoknya Nuni sama Sophia gak boleh ketemu sama nenek. Paham ente? Kamu untuk apa juga kasih tahu si nenek kalau Ambo punya warung? Hah? Bawa pergi si nenek dari warung Ambo segera. Segera. Iya Tam, ini gue lagi pikirin. Udah, gue pusing. Assalamualaikum. Salam, merakbal ente. Gimana ya? Kenapa si nenek bisa sampai tahu Ambo punya warung? Mil, gimana kalau kita ke terminal aja sekarang? Yo. Astagfirullahaladzim. Kita lagi ngindari Nuni, Sophia ketemu sama Neneng. Dia nggak paham, Tam. Kamu tahu enggak? Hah? Si Nuni sama si Sophia itu pasti lebih dulu sampai ke terminal. Kamu mau digilas sama istri kamu? Fani nggak nyangka, Tam. Dulu masalah yang kita anggap sepele sekarang panjang. Ngeribetin kita semua. Ya beginilah kalau terlalu lama kita diamkan. Ente juga sih ente cariin tuh penghulu buat dia. Ambo juga mau jadi saksi buat dia. Untung bini gue cuma satu. Kamu juga. Kamu ikut bertanggung jawab kamu. Alah. Halo, pada kemana ya? Lama banget pipisnya. Pamela kepanasan, bau hasem. Jangan-jangan Pamela dikerjain nih. Awas, Mek. Kalau sama Pamela dikerjain, ciwit hiji-hiji. Pipis. Jangan ke aneh pipisnya. Loh, kan pura-pura, Mil. Ya, tapi sana. Marah boleh itu. Jangan di pohon. Mati ntar pohonnya. Nah, itu mereka. Ela, ngumpulin dirinya. Halo. Meni lama pisan, camping apa pipis? Kok rame-rame? Kita lama nunggu Toyib. Mungkin pipisnya macet. Sepertinya dia jengkolan, terlalu banyak makan petai. Sempet enteng lucu keadaan begini ya. Terus Pamela gimana ini? Kapan sampainya? Udah bau asem. Sabar ya, Tela sabar. Mil, Pamela. Ingat kan, Pamela, ya? Ya, panggil Pamela saja, Mil. Pamela sabar ya. Pamela sabar. Oh, udah, Yip. Lega. Banyak. Loh, Ben, kan pura-pura. Anda juga nanyanya pura-pura, jawab aja. Dikit, banyak. Mbak, HP-nya bunyi terus tuh. Pasti sekarang Bang Diki ketakutan. Kira-kira siapa sih nih yang telepon dia? Ini nggak tahu, Teh. Gimana mau tahu orang keburu dia nengok? Teh, lagian dia ngapain sih cuma pesen es teh doang? Nanti kalau ada pembeli kesini gimana? Gak ada tempat. Ya masa perlu Wulan usir kan gak enak sama pembeli yang lainnya, nih. Iya sih. Mau makan apa, Mas, Mbak? Saya nasi sama telur tuh. Sama minumnya? Tawar aja. Oh ya udah, sebentar ya. Nih. Udah kemana ya? Kok belum sampai-sampai sih dari tadi ngejemput Teh Ella? Mungkin nyasarnya jauh, Teh. Pesan apa? Nasi telur 2. Ini.
orangnya ganteng.